Ya, di belakang kita kelihatannya ada satu unit ALS juga, bosku, yang ikut untuk menunaikan sholat subuh. ALS Nopin 378. ALS ini biasanya yang sering meliput adalah Bang Monang, ya, Bang Monang Lubis. Nama channelnya adalah Rotuson Channel. Untuk para teman-teman dan bosku semua, silahkan kunjungi Rotuson Channel jika ingin melihat ulasan-ulasan tentang PT ALS, ya. Ya, bosku, ALS 378 ini ternyata mengisi trip Medan Jogja untuk hari ini, ya, bosku, ya. Ini bang drivernya. Jangan abang siapa, bangku? Marisman. Oh, Marisman. Cincunya Bang Rizal, bang, ya? Cincunya? Oke. Titip salam sama Rotuson Channel, bang, ya. Ah, MP76, ya, pas, ya, oke. Ya, kita lihat keberangkatan ALS 378 menuju Yogyakarta, ya. Sekalian menunggu ALS Nopin 378 berangkat, ternyata ada bus yang lewat juga. Sepertinya batang pane, bosku. Ya, batang pane baru. Baiti Jannati. Kita kurang tahu ini mengisi trip mana. Ya, sepertinya ALS Nopin 378 tujuan Jogja sudah mengambil ancang-ancang untuk berangkat, ya, bosku. Ya, nampaknya ALS sudah bergerak. Namun karena ada di belakang batang pane baru, didahulukan batang pane baru. Ya, ALS 378 sudah bersiap untuk berangkat. Oke, mantap. Ya, jadi simpang itu, bosku, kalau ke dia lurus, berarti dia itu ke arah Sidimpuan, ya. Kalau dia belok kiri, berarti arah Sibuhuan dan Pasir Pangarayan. Ya, kelihatannya ada lagi satu bus yang ingin melintas. Kalian kita ambil, ya.
Bus idola kelihatannya bosku. Ini tujuan Sibolga ya, 555. Ya sepertinya subuh ini ada lagi bus yang melintas bosku. Bus apakah? Pariwisata kelihatannya bosku. Panorama.